Pemukakan Sari, Desa Ciwane, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan aksi bela Purwakarta yang keempat yang kebetulan dilaksanakan oleh RPM yaitu Pak Anton. Nah, sebelumnya boleh menjelaskan atau mendeskripsikan RPM sendiri? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Anton selaku ketua dan penggagas acara ini. Di acara ini juga kita dibantu oleh DGR, kami sudah memberikan bukan dibantu sih, lebih ke kolaborasi gitu. Nah, acara ini tuh termasuk acara sambungan bela Purwakarta karena sebelumnya ada yang ketiga dan sekarang yang keempat. Nah, di sini konsep acara ini lebih ke memperingati Maulid Nabi sih. Memperingati Maulid Nabi disertai dengan santunan dan bantu UMKM. Jadi tujuannya adalah memperingati Maulid Nabi. Sekaligus santunan dan bantu UMKM. Untuk rencana kedepannya atau harapan kedepannya yang akan diselenggarakan ini bagaimana? Untuk rencana mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi karena obrolan kemarin itu kita punya agenda-agenda selanjutnya gitu. Lebih sering berkolaborasi. Nah, buat harapan semoga agenda ini tuh bukan agenda terakhir kolaborasi antara DGR, kami dan mereka. Tapi ini tuh awal dari untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Semoga harapannya seperti itu. Untuk perwakilan dari DGR, pendapatnya tentang kegiatan yang diselenggarakan kali ini bagaimana? Ya, kalau untuk dari DGR sih alhamdulillah ya. Pertama merencanakan kegiatan berhasilnya, dan untuk kedepannya mungkin lebih apa ya, mempererat tali silaturahmi dan juga lebih ke keluargaan, lebih dekat, lebih kenal satu sama lain, dan juga kita saling merangkul, membantu ke orang-orang yang memang membutuhkan, yang kekurangan. Dengan adanya acara ini, ya saya sangat apresiasi gitu dari Kang Anton, dari kami, dari Maker. Selama ini, alhamdulillah terlaksana apa yang direncanakan. Jadi agenda-agendanya itu positif ya, aksi sosial. Dari Gamis, pendapatnya tentang acara ini bagaimana? Kalau dari Gamis ya Masya Allah banget gitu ya, pemuda yang basicnya mungkin organisasi motor gitu ya, pengen melaksanain tadi memperingati Maulid Nabi yang mungkin ya Gamis sendiri kan artinya generasi muda Islam yang mungkin ada kuat kait dengan Islam, ya kita pasti bantu dan pasti support gitu ya. Alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan kita bisa terus seperti ini gitu ya, menjalin silaturahmi, terus mengagendakan hal-hal yang lebih positif. Kita mungkin 3 bulan nanti juga ada Rajab, ya bulan Rajab kita bisa diskusiin itu semua gitu ya. Sehingga mudah-mudahan yang bela Purwakarta yang keempat ini akan dilanjutkan oleh para pemuda gitu ya, gitu ya. Akan dilanjutkan para pemuda ya, mudah-mudahan selalu dikuatkan dan disemangatkan dia untuk semua apa yang dapatnya ya, alhamdulillah banget sih. Hal positif. Hal positif banget. Untuk dari Monreker sendiri, bagaimana pendapatnya? Kalau dari Monreker, bersyukur banget bisa kolaborasi kayak gini karena bisa kita bisa bermanfaat. Bisa tetap dijaga positif. Kedepannya saya harap sih bisa berlanjut untuk mengadakan
dengan cara positif lagi. Nah pemirsa, di sebelah saya juga sudah ada perwakilan dari ACC, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Kita tanya bagaimana tanggapan ACC dari kegiatan yang diselenggarakan saat ini. Baik. Tentunya kami dari ACT sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada empat organisasi ini yang ibarat kata sudah mengadakan acara, dan kami turut senang juga diundang dalam acara kegiatan sosial. Sebagaimana kita tahu, ACT memang merupakan lembaga yang terdekat di bidang sosial kemanusiaan, dan ini juga sebagai apa namanya penyambung silaturahmi dan pembuka silaturahmi antara ACT beserta empat organisasi kembali ini. Semoga ya, karena ini kita bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan acara ini juga sama-sama punya visi yang sama, harapan saya mungkin acara-acara ini tidak terputus dari sampai sini saja, tapi bisa berlanjut ke depan-depannya bekerja sama juga dengan ACT dan beberapa organisasi lainnya. Mungkin itu lagi dari kata-kata saya. Selanjutnya kita akan bertanya kepada wakil koordinator dari Aksi Galap Purwakarta. Bagaimana Pak? Terima kasih. Perkenalkan nama saya tentunya dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dari beberapa organisasi dan PNN maupun GDR, GDR sama apa, GAMIS, kemudian Mondekar, itu cukup bagus ya. Dan kami atau saya yang mewakili daripada koordinator yaitu Pak Akom yang mengadakan segala halangan. Nah, saya mewakili di sini mensupport banget, mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan para rekan-rekan dan tanggapan dari ACP sendiri. Dan ini bukan hanya sekarang, karena jujur dari Bela Purwakarta itu dari edisi pertama, subinting, edisi kedua, ketiga, dan edisi yang keempat itu yang sekarang ini. Dan ini akan berlanjut terus ke depan, karena kita butuh ya tahun ini berlanjut untuk namanya itu kebersamaan. Demi kemanusiaan yang membela orang-orang yang sedang jadinya dampak daripada pandemi. Tentunya ya kami jelas-jelas akan support terus lanjut sampai ke edisi berapapun terus berlanjut. Bahkan di event-event tahun apa namanya Hari Raya Islam, ada Maulid Nabi, ada Rajaban, layak lainnya, semuanya organisasi yang tadi itu bersinergi terus bersatu bersama menjalankan apa yang diinginkan, yang penting positif demi kemanusiaan yang ada di Purwakarta. Makalah hidup Purwakarta. Terima kasih semuanya yang saya sampaikan sebagai wakil daripada Purwakarta. Nah di sebelah Wauci juga ada perwakilan dari Aksi Bela Purwakarta juga yang akan kita tanya. Bagaimana Pak? Prinsipnya dasar utamanya adalah Bela Purwakarta ini bertujuan satu, utamanya dari segi kualitas tapi belum kepada kemanfaatan. Tujuan daripada Purwakarta yang sekarang sudah meningkat keempat, ini adalah momentum di mana momentum saat ini yang keempat ini kebetulan sekaligus juga memperingati Maulid Nabi. Nah, ini kami sangat mengapresiasi anak-anak muda yang sekarang, yang diantaranya tadi dari RPM, GAMIS, Mondekar dan juga DGR itu melaksanakan
kegiatan ini. Karena apa? Karena ya itu salah satunya kunci utamanya adalah penggeraknya dulu. Penggeraknya ini apalagi penggeraknya adalah muda semua. Nah ini yang kita harapkan generasi-generasi muda yang kita harapkan keluarkan tentunya ya seperti ini. Melalui ya memperlihatkan kegiatan-kegiatan positif, ya berbuat yang hal-hal yang positif. Ya, seperti tadi sudah dilakukan melalui kegiatan apa tausiah yang dikeluarkan oleh apa yang di lah di sini bukan hanya apa kegiatan, tapi ini ada makna-makna besar bahwa generasi muda ini loh jangan berdiam diri, jangan salah arah. Jadi disitulah arahnya. Kebetulan bang ini mewakili tadi karena kebetulan apa koordinator baru belum bisa menghadiri karena saya maka dari itu kami kita dilibatkan di sini hanya untuk memberikan support dalam arti di situ Bela Purwakarta itu tidak melihat usia, tidak melihat organisasi, tidak melihat komunitas, tapi di dalam Bela Purwakarta ini ada bagian yang namanya apa bagian-bagian yaitu tadi intinya organisasi komunitas dan apa semuanya yang ada di Bela Purwakarta. Nah maka dari itu saya terus sangat bangga dengan anak-anak muda yang ingin katanya melanjutkan dan berkelanjutan untuk menyambungkan kembali Bela Purwakarta yang sekian. Kami sangat bersyukur dan bangga sekali ya kalau misalnya statement mereka ya yang tadi itulah yang kami harapkan. Mungkin dari Bela Purwakarta sendiri selaku koordinator dan kami sendiri itu sudah lebih dari luar biasa. Dan ini kita juga maaf masih yang mudah-mudahan dipanggah semoga ini benar-benar direalisasikan apa yang mereka inginkan selama kegiatan pemirsa Purwakarta TV, aksi dari keempat organisasi ini yaitu dari FPM, DGR, Gamis, dan Montreker juga ini patut diapresiasi dan patut dicontoh untuk para pemuda Purwakarta yang lainnya. Wow.
Wasallim wa yubarik alaihi.